Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Irfan di sini. Ya, jadi kali ini gue lagi mainin game Dragon Hunters. Namanya gue agak bingung ya, soalnya berubah dari pas dulu pertama kali gue mainin ya. Sekarang itu namanya di Play Store itu Dragon Hunter 2 Fantasy World ya. Tapi sebelumnya bukan itu namanya, coy. Tapi kita nggak apa-apa lah, sama aja. Yang penting kan gamenya satu juga kan. Cuman emang udah update sih, jadi ada Dragon Mecha-Mecha gitu sekarang tuh sistemnya, ada Mecha-Mecha-nya gitu. Gue nggak tahu update-nya kapan, kan udah lama banget gue nggak mainin game ini, cuy. Oke, jadi di sini tuh gue bakalan update gift kodenya. Dan sebelum gue update, gue mau kasih tahu kalian dulu. Jadi gue bakalan update gift kode terbaru tentang game ini tuh di video ini. Nanti begitu ada kode baru, bakal gue update di video ini, ada di deskripsi atau nggak di komentar ya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi. Jadi tetap stay aja atau simpan ya, simpan link. Ini bagi kalian yang main game ini nih, simpan linknya dan nanti gue bakalan update setiap kali ada gift code baru di video ini, cuy. Entah di deskripsi atau di komentar. Jadi harus kalian save linknya, oke? Okay? Oke, sekarang gue bakalan cobain semua kodenya yang bisa ya. Jadi ini akun baru, jadi akun lama gue lupa emailnya apa. Jadi akun baru ini, cuy. Jadi bakal gue cobain semua email, semua kodenya yang ada. Kita akan coba kodenya, cuy. Pertama-tama itu kalian klik profil di atas ini. Lalu, nah kalian bisa lihat nih ada tulisan activation code ya. Langsung klik aja di sana. Nah, kita akan cobain kodenya satu persatu, bro. Oke, untuk kode yang pertama ya ini ya. Ada new world ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti kalian cek di deskripsi atau di komentar, oke? Langsung gue bakalan claim pack di sini. Aktif, bisa. Oke, mantap. Lanjut ke kode kedua ya. Kode keduanya yaitu nih, Labor 51. Oke, okay. Langsung gue claim pack. Oke, okay, aktif juga ya. Kemungkinan besar sih ini kodenya aktif semua ya, cuy ya. Jadi nanti kalian langsung cek aja di deskripsi atau di komentar. Oke, okay? Langsung claim pack. Akan aktif semua kan. Kemungkinan aktif sih ini. Jadi ini kodenya banyak banget, cuy. Gue bakalan aktifin semua kodenya nih. Expired, bro. Oke, jadi 3 kode pertama berhasil, sisanya mungkin expired ya. Ini udah masuk ke bulan apa nih ya? Udah masuk happy eight kan, expired kan. Esther, gue coba 2 kode lagi. Kalau expired berarti memang hanya 3 kode saja tadi yang bisa. Ini gue masuk kode bulan Maret ya. Expired dan ini terakhir gue coba ini. Oke, okay, expired, coy. Jadi cuma 3 kode aja untuk kali ini, tapi nggak apa-apa lah, 3 kode juga lumayan banyak ya. Nanti next bakalan gue update kodenya itu di video ini ya. Jangan lupa di video ini gue bakal update lagi di deskripsi atau nggak di komentar. Jadi save kode link videonya, oke? Okay? Dan sekarang kita akan cek hadiahnya. Di mana cek hadiah ya? Gue lupa juga, cuy. Ih, pesan nggak salah. Pesan mana sih pesan? Ah, ini dia nih. Yang activation code ya, hadiahnya lumayan kan, cuy. Ini hadiah yang pertama, hadiah kedua, hadiah ketiga ya. Jadi ada 3 kode yang bisa berhasil untuk kali ini, cuy. Oke, gua ambil semua langsung. Oke, sekarang gua bakalan ngeliatin gameplaynya ya. Mungkin kalian belum tahu game ini game kayak gimana, jadi gua bakal nyobain. Ini gua masuk dungeon dulu ya. Nah, kalian belum tahu tuh dulu itu dragonnya nggak gini, coy. Dragonnya ini robot sekarang nih, petnya nih. Dulu itu bukan robot petnya, sekarang robot, coy. Mungkin karena ganti nama, ganti pet sekali ya. Jadi sekarang tuh robot isinya, coy. Ini bisa di level up pet ya kan, pet kita bisa naikin terus. Nah, mantap, bisa gacha juga di sini ya. Untuk pilihan jobnya lumayan banyak, jadi ada warrior, ada apa lagi pokoknya. Banyak lah jobnya, kalian bisa coba sendiri nanti di HP kalian ya. Di sini main santai enak aja, karena lumayan banyak juga ini untuk hadiah-hadiahnya. Gue suka pakai gunner soalnya kayak asik aja gitu loh ya.
Okay, jadi nanti kalian bisa coba sendiri di device kalian ya. Jadi sekian dulu untuk gua kali dari gua kali ini, dan jangan lupa untuk video kode dan juga game barunya langsung aja cek di channel gua. Okay, thank you udah nonton, dan see you in the next video.